book that I wrote, of all the words that we spoke. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see it through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the slither in the weather. You can't keep this up. The lines are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making chips that you admire. And you can't stop now, 'cause you don't know how. Halo guys, what's up? Rama di sini dan kali ini akan membahas cara menstabilkan jaringan Call of Duty Mobile dan lag frame drop tanpa config dijamin worth. Oke. Sebelum ke tutorialnya, ada baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dari channel ini. Oke, langsung saja untuk number one. Di sini yang bisa kalian lakukan adalah merestart HP kalian, di mana cara ini bertujuan untuk menghapus aplikasi sebelumnya yang kalian tinggalkan, atau kalian bisa gunakan aplikasi pihak ketiga seperti yang ada di video gua sebelumnya. Dengan ini, jadi HP kalian akan berfokus pada aplikasi sistem saja. Nah, untuk kalian yang punya RAM kecil juga bisa mematikan aplikasi yang berjalan otomatis di backgroundnya. Oke, number 2, sinyal yang stabil. Yang kalian harus mempunyai sinyal yang stabil dan penerimaan sinyal yang bagus. Untuk caranya, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga
yang ada di Play Store. Dengan aplikasi tersebut, kalian bisa mendeteksi di mana lokasi penerimaan sinyal yang bagus. Untuk pengguna Wi-Fi, usahakan kalian berdekatan dengan router Wi-Fi kalian atau satu ruangan dengan router, supaya penerimaan sinyal kalian lebih bagus. Soalnya penyebaran sinyal Wi-Fi bisa terhalang oleh tembok. Semakin jauh kamu dengan router, maka kekuatan sinyal juga akan melemah. Nah, selanjutnya, oke, number 3. Yang ketiga itu, jaga suhu handphone kalian tetap dingin. Ketika kalian menggunakan gadget kalian saat bermain game dan layar terus menyala, itu biasanya gadget kalian akan cepat panas. Dan suhu panas ini bisa mengurangi kinerja handphone kalian. Bahkan kita bisa mengalami frame drop dan penerimaan sinyal yang buruk, cuy. Nah, untuk tipsnya, kalian bisa memainkan handphone kalian di ruangan yang bersuhu rendah dan hindari bermain sambil mengecas smartphone kalian. Yang nomor 4 yaitu menurunkan grafik dalam permainan atau game kalian. Oke, dengan cara ini bisa mengurangi RAM atau GPU kalian bekerja lebih kuat. Jika semakin tinggi grafik yang kalian gunakan, maka berat juga untuk prosesor dan RAM kalian untuk merendernya, cuy. Hal ini juga bisa menyebabkan HP cepat panas dan frame drop. Untuk triknya, kalian yang memakai potato phone bisa men-settingnya ke low grafik, dan untuk HP yang standar bisa setting di medium grafik. Seperti itu. Yang kelima, memakai game booster. Oke, yang banyak beredar di Play Store, cuy. Oke, menggunakan aplikasi ini tentunya bisa menambahkan kinerja HP kalian. Meski tidak meningkat secara signifikan dalam hal kinerja, ada beberapa hal dalam game boss ini yang berguna, gengs. Seperti blok notifikasi dan panggilan masuk, jadi tidak mengganggu permainan, cuy. Biasanya HP terbaru sudah tersedia fitur dari bawaannya. Nah, bagi kalian juga bisa mendownloadnya ini di Play Store bagi yang tidak mempunyai fitur bawaan dari handphone kalian. Oke, di sini gue rekomendasikan aplikasi yang ini. Cek di deskripsi, gue udah sertakan link downloadnya. Seperti itu. Dan kalian bisa cek juga video-video sebelumnya di situ. Nah, bagi kalian yang kurang paham ataupun ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab, sih. Oke, mungkin itu saja tutorialnya atau pembahasannya kali ini. Oke, bagi kalian yang belum, klik loncengnya dan like dan komen juga. See you next video. Last week.